Bye. Halo guys, kembali lagi di channel Randi Wiranata. Seperti janji saya kemarin dan juga banyak sekali yang sudah bertanya. Sekarang kita mau cek tracking to nya Discovery HT yang terbaru. Ini model compact yang kemarin kita review ya. Di sini sudah tersedia kamera untuk merekod reticle-nya dan di sana juga sudah ada kamera. Jadi nanti kita tinggal gabungin aja. Ini adalah alatnya guys, alat buat tracking turret buat Tes shockproof juga, di sini sudah fokus semua radikalnya. Sekarang kita rekam di sini. Oke, sekarang kita jiring dulu. Kita zero ya, unlock dulu kiri kanan. Setelah itu, kita zero Enak banget toiletnya. Ya, kalau teman-teman pengen tahu ada pergeseran pada turet ketika kita uh, memutarnya sudah sejajar, tinggal kita turunkan saja. Seperti ini ya, kita ambil tegak lurusnya. Kenapa kita ambil tegak lurusnya? Jadi ketika nanti kita hentakkan, dia akan kelihatan kalau sudah enggak tegak lurus atau ada pergeseran itu pasti kelihatan. Kita zoom dulu, kiri kanan, lurus, atas bawah, oke, okay. oke okay ya. Kalau sudah oke, okay, sekarang kita lock. Seperti ini ya, lurus, kita lock tinggal push saja seperti ini, tekan. Nah, kita tes lagi apakah ada pergeseran. Oke, masih tegak lurus ya. Sekarang kita tracking turret seperti kemarin ya, mungkin di 20, 30 sampai 50 kali klik. Sekarang kita coba tracking ke atas 30 klik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Jadi 30 klik ke atas segini jaraknya ya. Segini jaraknya 30 klik ke atas. Sekarang kita turunkan 30 klik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oke, apakah masih ada di tengah atau tidak? Teman-teman bisa lihat sendiri. Masih tegak lurus, kita tarik garisnya ya tarik garisnya kita lurusin garisnya nah seperti ini masih tegak lurus ya jadi masih sama tidak ada e, turat yang lost untuk turatnya lumayan oke okay sih jadi ketika kita klik 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 tidak ada yang lost sama sekali oke kita log dulu kita log ya kita push seperti ini Masih di tengah, sekarang kita coba tes soft proof 5 kali dulu untuk awal ya 5 kali 1 2 3 4 5 5 kali yang depan 1 2 3 4 5 10 kali jadinya total 5 kali depan 5 kali belakang apakah ada perubahan masih tetap di tengah, oke kita tarik garis lurus dulu. Apakah masih di tengah? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau dia ada perubahan, karena awal jiring sudah kita tarik garis lurusnya. Ketika kita hendakkan, e, misalnya nih, dia tidak tahan shockproof. Ketika kita tarik garis lurus, dia akan berubah garisnya. Pasti akan e, berubah tidak simetris lagi. Ini tadi lima kali, lima kali kita coba sepuluh kali depan, sepuluh kali belakang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, sepuluh kali ya. Kita lihat apakah ada perubahan ketika kita hentakkan sebanyak sepuluh kali masih tetap di tengah. Jadi masih tegak lurus plus gini ya. Kiri kanan tegak lurus, atas bawah juga tegak lurus. Oke, tadi kita sudah mencoba tracking turret right ke kanan, sekarang kita coba tracking turret right ke kiri. Sebanyak 40 klik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kita tarik 40 klik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enak ya threadnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uh, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke 40, 40 klik Nah, jadi seperti ini kalau ditegak luruskan 40 klik ke kiri itu pas di angka 10 di sini ya. Terus 40 klik ke bawah itu juga pas di angka 10. Jadi memang tracking to nya ini benar-benar tidak ada yang loss sama sekali, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini pas di angka 10 dan di bawah angka 10. Kita kembalikan

satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, empat puluh klik. Kita lock, kita lock. Apakah ada perubahan? Apa enggak? Nanti, sekarang empat puluh klik ke arah kanan. Chat, tujuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh.

Seperti ini ya. Atas bawah oke, okay. kiri kanan juga sangat oke okay banget. Oke, okay, terakhir kita akan tes proof sebanyak 15 kali. Depan 15, belakang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kali depan. Satu. 15 kali belakang Apakah dia masih ada di tengah atau tidak Kita coba tes Nah belum dia apa-apain sudah di tengah ya Jadi memang dia sudah soft proof teman-teman Oke Kita tarik garis lurus dulu Nah seperti ini Oh bawah kurang lurus ya Nah, seperti ini. Jadi, untuk scope HT ini karena kita tes shockproof proof 5, 10 15 masih sangat oke. Tracking turret-nya juga tidak ada yang dol sama sekali ya. Kualitasnya lumayan bagus. Untuk ring harga Rp1.500.000. Jadi, buat teman-teman yang menginginkan scope ini langsung saja segera diorder mumpung masih tersedia. Oke, nanti kita akan lanjut untuk tes uh, discovery VTT yang semalam kita review. Terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya.